Semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu berbahagia dimanapun tempat berada. Oke, para penggemar tanaman hias, para kolektor, nih kita mau review-review harga anthurium ya, yang masih stabil untuk peminatnya ini. Harganya juga masih oke. Kita di Lapak Imah Kota Anthurium bersama owner putrinya ini, Bu Fatim. Pasti sudah pada kenal nih sama Bu Fatim. Ini mau tak liatin, sayangnya lagi gendong si Union. Oke, mulai dari mana, Bun? Bun, sebelah sini, Bun. Oh iya, itu yang pertama ini kita ada di Super Boom. Ini Super Boom ini. Super Boom kita ada di, ini sudah dua pot. Satu ini. Untuk Super Boom ini kita jual harga Rp350.000. Rp350.000 untuk Super Boom-nya. Ini anthurium Super Boom ya, pemirsa. Jenisnya ini. Oke, selanjutnya, Bu. Kita ada ini obor. Nah, obor nih. Obor ini. Ini kecilnya kayak gini ya. Ini yang susah agak gede. Untuk yang obor ini yang kecil kita jual harga Rp400.000. 400.000 yang kecil. Nah, kita ada di dua pot, yang satu ini. Yang oh ini nah. Udah agak gelombang ini. Iya. Ini sama, Bun. Sama. 400.000. Yang ini? Ini agak besar, ini 750. 750. Ini rumpun 3 ini ya. Oh, rumpun 3. Iya. Nah, sih nanti masih ada lagi yang lebih besar lagi ada. Oke, lanjut yang variegata, Bun. Sudah sini, Bun. Nah, enak, mahal. Lanjut kita ada ini. Eka, silangan Eka sama Kobra. Kita jual harga Rp200.000. 200.000 ini silangan Eka sama Kobra. Ini variegatanya udah kelihatan. Jadi meliuk-meliuk ini ya. Eka Kobra. Eka Kobra. Ini terlalu rapet nih naruhnya ini. Iya. Oke. Terus kita ada ini flamingo. Flamingo. Anak flamingo ini kita jual harga Rp250.000. Rp250.000 untuk flamingo. Variegata ya. Variegata ini cek variegata nih tuh. Rata ya, pemirsa. Oke, ini yang baby-baby ini, Bun. Yang baby kita ini. Ini silangan Cutari sama Tornado kita jual harga Rp150.000. Rp150.000 silangan Cutari sama Tornado. Oke, ini Bun, itu. Urut aja, Bun. Iya. Yeah. Ini mangkok Cutari. Untuk mangkok Cutari ini kita jual harga Rp750.000. Rp750.000. Mangkok Cutari. Sebelah ini sama apa, Bun? Ini sama ini. Daunnya lebih banyak ya, lebih teratur kalau yang ini. Sama harganya Rp700.000. Rp700.000 nah, lagi ya. Ini kita yang agak murah nih. Ini apa, Bun? Ini Kobra. Kobra. Sebesar ini kita jual harga Rp250.000. Rp250.000. Oke. Ini ada mangkok Andromeda. Andromeda besar. Ini daunnya tebal ya. Oke, kita daunnya cakep ini, bulat. Untuk mangkok Andromeda kita jual harga Rp350.000. Rp350.000. Selanjutnya ini ada mangkok Tornado silangan Thomas. Tornado silangan Thomas. Kita jual harga Rp250.000. Rp250.000. Itu yang belakang ini apa, Bun? Itu Koptik. Koptik. Koptik ini dibanderol berapa? Itu Rp1.500.000. Rp1.500.000. Tampilan ya, pemirsa ini. Iya. Kualitas ya. Warnanya cakep. Sebelah ini, Bun. Itu silangan Eka sama Kobra. Eka sama Kobra nih, silangan Eka sama Kobra. Di nota berapa? Rp1.500.000. Rp1.500.000 yang itu ya. Lanjut, Bun. Lanjut, kita ada ini. Mangkok silangan mangkok Tornado sama Bisbol.
Untuk mangkok ini kita jual harga 400.000. 400.000, silangan bisbol sama mangkok tornado ini. Mangkoknya lebih cekung. Tebal daunnya, varigata ya. Akarnya aman pokoknya. Oh, dijamin aman. Selanjutnya. Oke, lanjut, ini ada mangkok tornado. Mangkok tornado. Kita jual ke 250.000. 250.000. Varigata ya, tapi ini sedikit aja. Liprit. Oke. Selanjutnya. Lanjut, ini ada mangkok apa? Mangkok tornado. Kita jual harga 150. 150. Varigata. Mangkok tornado, ya. Ini varigata. Ini batangnya panjang ya, ini kurang sinar. Kurang sinar. Treatment. Lanjut, ini ada mangkok alligator. Alligator ini kita jual harga 500.000. 500.000 untuk mangkok alligator. Yang ini rumpunan tiga, ini kita jaga 600.000. 600.000. Sama-sama alligator ini. Daunnya rapat ini ya, Ben ya? Iya, rapat. Ini kecil tapi rapat betul. Rumpun tiga ini. Oh, pantas rumpun tiga sekali. Bisa dipisah nanti ya. Bisa, cukup 600.000. Bagus, gambari bagus, warnanya bagus. Curai. Ini emang kok apa ini, Bun? Daun-daun dua ini. Pak centong. Varigata ini bagus ya? Iya. Itu spritan sih, kurang tahu itu. Harganya itu 1 juta. 1 juta. 2 daun. 2 daun nih, iya. 1 juta 2 daun. Nah, ini karakternya ini ya. Pasar. Oh, yang ini pun sebelahnya, Bun. Itu Eka Cobra. Eka Cobra ini cakep juga nih. Itu 1.500. 1.500 sekalian sebelahnya, Bun. Kalau itu mangkok apa itu? Andromeda kayaknya. Andromeda. Ini di nota berapa itu, Bun? Itu 1 juta aja. 1 juta aja ini yang ini nih. Varigata full. Oke. Okay. Lanjut, okay. Bun, yang dekat-dekat aja. Lanjut, ini ada mangkok flamingo. Flamingo. Daun berapa ini ya? Daunnya lebar. Untuk mangkok flamingo ini kita jual harga 350.000. 350.000. Ini medianya kok beda-beda ya, Bun ya. Ini ada yang banyak sekame, ini yang kalau yang banyak itunya apa? Biji kapasnya itu? Oh, ini ada biji kentang. Biasanya splitan, ya. Oh, splitan. Hasil yang splitan. Kalau yang ini yang media biasa. Yang ini kayak gini biji biasanya. Biasanya dari biji. Enggak, ini yang. Ya, ini banyak sekamnya ini, Bun. Beda ini. Iya. Mana, Pak? Jual, Pak? Iya, kita ready. Ada? Ada. Coba, Bun, pamerin, Bun. Medianya yang khusus untuk anthurium ya. Ini kok ada dua jenis. Ada yang full. Ini full anu ya ini. Full kelentong ini. Sama pakis warnanya hitam. Enggak ada. Nah, ini. Ini banyak ranjau nih di bawah nih. Mau melangkah-langkah agak repot. Oke, ini media tanam anthurium. Bisa untuk aroid juga. Buat kestabilan daun bagus ya. Ini komposisinya. Ini berapa kilo, Bun? Ini kurang lebih 4 kilo. Harganya? Ini harga 50.000. 50.000 pemirsa ini. Yang ini nih ya. Iya. Begini 50.000. Oke, nanti kalau yang full kayak gini, Bun. Yang full kayak gitu kosong. Kosong. Bisa inden. Oke, lanjut review, Bun. Full kentang. Ini. Yang full kentang itu paling enggak berapa itu per packnya itu? 60.000 tapi kecil. 60.000 tapi kecil. Cuma 2 kiloan. 2 kiloan. Tuh kayak gini, pemirsa ya. Medianya itu ngepul. Tuh, kayak gitu. Tuh ngepul kayak gini. Kalau yang tadi yang di pack itu yang ready, yang kayak gini. Tapi sama aja, kualitas tetap terjamin. Oke, lanjut, Bun. Lanjut, kita ada ini. Cutari. Cutari. Ini, cutari silangan curly. Jadinya kayak gini kita jual harga 400.000. 400.000 rupiah nih silangan. Selanjutnya. Ini ada kobra. Kobra.
Ya. Yang ini size-nya besar, daunnya tebal, seratnya itu kelihatan ya. Untuk kobra ini kita jual harga 400.000 sama. 400.000. Kobra. Besar. Besar ya. Oke. Lanjut kita nah ini ada cutari. Nih. Untuk mangkok cutari ini kita jual harga 400.000 sama. 400.000 ini ya. Cutari. Oke, lanjut kita yang ini mana ya? Ini ya. Ini mangkok Andromeda bulat daunnya. Nah, untuk mangkok Andromeda ini kita jual harga 300.000. 300.000 rupiah. Selanjutnya, makin ke sana aja pun biar enak. Ini sayangnya ini antariumnya ada di bawah ini. Wah, bikin melangkah enggak? Leluasa. Iya, ini ada mangkok tornado. Mangkok tornado tapi dikit banget ini ya. Sebesar ini kita jual harga 175. 175.000. Murmer nih, 175 aja. Ini kalau antorium ini mau ditaruh meja dalam ruangan ini tahan. Iya, tahan. Tahan, kurang sinar aja masih tahan. Tapi kalau aglo agak kurang ya. Mau tampil-tampil di meja itu kurang tahan kalau ini. Lanjut ini ada baseball. Ini harusnya udah ganti pot nih ya ganti harusnya. Pot, ganti media sekalian. Iya. Udah besar untuk ini big ball. Kita jual harga 700.000. 700.000 aja. Hijaunya tebal. Tebal sekali, seratnya juga bagus, kelihatan banget ini. Kasar, gelombang-gelombang ya. Oke. Okay. Yo pun, mana pun yang simpan-simpan yo. Yang baby-baby. Ini. Mangkok tornado silangan Napoleon. Ini silangan Napoleon, tornado silangan Napoleon. Segini kita jual harga 250. 250. Oke. Ini bagus nih ya. Varigatanya. Ini mangkok Eka. Eka silangan Eka sama Andromeda. Ini kita jual harga 400.000. 400.000 rupiah. Ini size-nya besar ya. Tuh, bisa dibandingkan ya sama tangannya bupati itu. Oke, mana bun mau geser kemana? Nah, itu tuh bun yang varigata itu bun. Ini. Itu yang kuningnya kok istimewa itu. Nah, ini istimewa banget ini barangnya. Untuk ini mangkok Eka kita jual Eka campur kerli ini kayaknya. Kita jual harga 1 juta. 1 juta rupiah sesuai ya untuk harga tuh. Ini yang karakternya bagus nih. Iya, itu ada Rasputin. Rasputin. Ada Rasputin ini besar size-nya. Rasputin ini kita jual harga 1 juta. 1 juta ini karakter kan ya, pemirsa. Nah, ini sama, harga 1 juta tapi lebih cekung, lebih mangkok tapi agak kecil. 1 juta. Wah, penggemar antorium. Nih, ada karakteran. Oke, baby-baby. Ini aja ini. Ini mangkok Andromeda, tapi ini agak hitam-hitam ya. Ini kita jual harga 500.000. 500.000 rupiah. Iya. Ih, yang baby-baby pun. Yang baby, yang ini, umur. Ini warnanya cakep ini. Oh, itu mangkok-mangkok. Kita jual harga 250-an ini. Ini jenenge apa bun? Ini silangan tornado sama Napoleon. Dinota? Ini rumpun dua ya. Cinta 250 sama apa? 250 ini sama 250-an. 250 ini mangkok Andromeda sama cutari silangannya. Ini itu udah diterjual. Sudah ada yang suka yang ini pun. Iya. Ini kita jual harga 400.000. 400.000 yang ini. Ini bagus ya, bulat-bulat. Terus, ya ini besar, yang besar. Ini kita jual ke 350.000. 350.000. Ini rumpun 3 kalau nggak 4 nih. Ini bisa dipisah-pisah ini. Oke. Ini nggak udah tadi? Belum ini. Cakep ini ya. Cakep ini ya. Ini mangkok varigata silangan Eka. Nah. Ini.
kita jual harga 500.000 aja. 500.000 aja. Tuh, cakep ya pemirsa. Ini masih ada baby-baby banyak nih. Nanti bisa WA. Nanti bisa WA. Nih. Pokoknya kisaran harga nih berapa sampai berapa nih? Itu kalian yang itu 750-an. 750-an. Yang ini pun yang baby-baby nih. 250 dan 200. 250 sampai 200 yang ini ya pemirsa. Yang ini tadi yang besar-besar ini pun sekitar berapa? Nanti cek aja langsung screenshot ya, mau ya ditunjuk yang mana. Iya, ini rosa daunnya ya, bagus, kita jual harga 300.000. 300.000 rupiah. Terus kita ada ini mangkok. Ini besar nih. Ini sama 300.000. 300.000 rupiah. Ini daunnya tebal. Ini juniornya sudah mulai rewel. Terus kita ada ini tornado silangan Napoleon. Kita jual harga 350. 350. Ini mau ikut jualan nih, anu juniornya. Oke, Bun, masih lanjut atau mau di anu dulu? Yang ini berapa tadi, Bun? Yang ini. Berapaan? Yang ini kita jual murah ini 50.000-an. 50.000-an nih. Ini pemirsa ya, yang berminat. Ini sama sampai rak situ. Heeh, sama. Ini 50.000 aja ini. Baby-baby 50.000. Mumpung ada yang murah. Siap rawat. Pokoknya ada yang 50.000-an, yang tadi 200 sampai 250 ya. Iya. Yang itu tuh, tinggal pilih aja mana yang suka ya. Mumpung gambari cakep-cakep, stok juga terbatas. Oke, cukup sekian untuk review-review harga anturium di Mahkota Anturium. Oke.